Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pagi ini kita jalan-jalan ke Pesaguan. Kita lihat, karena di Pesaguan ini ada pasar juga kawan-kawan. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu pasarnya di mana isinya. Jadi jelasnya kita lihat kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan nyaksikan kawan-kawan ya. Pagi kawan, kita ada di pasar Pesaguan kawan. Kita ada di jembatan Pesaguan. Ini pemandangan di atas jembatan kawan-kawan ya. Kita lanjut ke bawah kawan. Nah, kita sudah ada di bawah kawan-kawan, ada di pasarnya. Kita tengok kawan ya, apa aja yang dijual. Ayo kawan, kita menuju ke bawah lihat pasarnya. Ini abang tukang parkir bang. Nah, ini udah ada penampakan kawan yang jual buah jeruk nih. Inilah penampakan pasar Pesaguan teman-temanku. Inilah pasar Pesaguan kawan-kawan. Ya, biar uang tahu kakak. Ini kau kesini. Ini ada sayur. Ulu kak ya? Ini jalannya now. Motor. Posisinya di bawah jembatan, dulur-dulurku. Pesaguan pun ada pasarnya, ramai ya amin. Nah, mantap. Pasarnya di tepi sungai Pesaguan. Nah, sekarang kita tengok bagian yang jual ikan, kawan-kawan. Nah, ini posisinya di tepi sungai Pesaguan, kawan-kawan. Oh,
Oh, kawan-kawan ya, sisi pasarnya pas di bawah jembatan Pesaguan. Lanjut kawan. Ini yang jual ikan pun banyak macamnya. Mantap bang ikannya bang. Bandengnya. Berapa bang sekilo nih bang? 40. Ah, 40.000 saja kawan-kawan. Sambandeng 40.000 saja. Wah, mantap ya. Pasar Pesaguan pun menjanjikan. Mantap nih ya. Oke. Oke, sip. Nah, inilah kawan-kawan suasananya pasar Pesaguan. Ada yang jual sayur, ada yang jual ikan. Ini ikan sungai kawan-kawannya. Ikan sungai. Jadi kalau tidak sakuan jangan lupa ke pasarnya kawan-kawannya. Lengkap nih. Ada baung, ada biawan, ada kentapa. Oke kawan-kawan, lanjut kita. Oke kawan, janganlah nampakan dari pasar Pesaguan yang ada di pas bawah jembatan Pesaguan kawan-kawan. Oke kawan, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Amin ya robbal alamin.